Nah, seperti sidang-sidang sebelumnya, hari ini massa pro kontra yang datang semakin sedikit untuk menghadiri sidang kasus dugaan penodaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama. Pantauan di jalan, saudara, sekitar kantor auditorium Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, tidak ada konsentrasi massa yang menyolok, jalanan tampak sepi dan kendaraan yang melintas tidak mengalami hambatan. Jalur di depan auditorium Kementerian Pertanian sengaja ditutup polisi untuk menghindari kemacetan lalu lintas saat massa datang menghadiri sidang kasus dugaan penodaan agama.